Dan Alfada Ardiansah mulai diperuntukkan
menempatkan diri posisi terbaik dan kali ini tinggal terpaut kurang lebih 5 meter selebar. Apakah Farel Rudi Hanafi atau justru pembalap Dadan Alvada Ardiansa? Dadan Alvada Ardiansa, kita lihat, kita perhatikan sesaat. Popo Agus harap-harap cemas. Let's go. Ada Farel Rudi Hanafi. Senjata pamungkas mulai dikeluarkan. Justru di sisa lap-lap akhir yang akan menjadi penentu, menjadi penentu siapa yang meraih selling point tertinggi, torehan catatan waktu terbaik dari yang terakhir. Apakah yang akan muncul di posisi terbaik? Patrizki Dwi Putra, John M.D. harus rela posisi mereka berada di posisi ke-9. Muhammad Rafi Hamdani, Beta Indonesia. Muhammad Rafi Hamdani, kemudian Deka Pratama yang lagi melintas yang dapat kita. Saudara-saudara di Bill Up Open kali ini, yang pertama masing-masing ada Dadan Ardiansa, Muhammad Rafi Hamdani, ada Sofik Masrudi, Herjuna Trino Hutomo, Muhammad Rizky Gai Putra, Ahmad Rizky Gerombolan Tril yang langsung dipimpin oleh Bapak Haji Azadi, kemudian ada Muhammad Rito Gerombolan Tril. Ada kali ini masih memperbaikan yang terbaik. Kita lihat, semakin menggila Farel Rudi Hanafi. Farel Rudi Hanafi jauh, semakin jauh. Di mana kamu posisi yang kedua? Di mana kamu Dadan Ardiansa? Saudara-saudara, inilah posisi yang kedua. Rupanya kembali diambil alih oleh anak barat Mesa Marinda yang kali bersama Ubas Ekstrim atas nama Wawan Kadri. Kemudian posisi tiga ada Adi Ceto. Adi Ceto posisi yang ketiga dan posisi keempat kita lihat ada Ovi Sofyan. Ovi Sofyan, saudara-saudara, yang sementara Muhammad Rafi Hamdani melakukan cari posisi yang aman kali ini. Muhammad Rafi atau sebaliknya. Farel Rudi Hanafi, Farel Rudi Hanafi, semakin mendekat melawan Kadri, semakin mendekat melawan Kadri. Baik saudara-saudara, dua pembalap yang pernah ikut pernasian kompetisi di luar negeri, kembali kali ini Farel Rudi Hanafi, Wawan Kadri, yang sama-sama pernah merasakan tanah Eropa, kembali harus menempuh yang berbeda. Sementara posisi tiga ada nama Adi Ceto, posisi keempat ada nama Ovi Sofyan dari Fintrek ASL.
kan dari sini. Oh! Hujahanabe. Seperti yang saya bilang, Farel Hujahanabe menempatkan diri mereka di barisan terbaik pertama musim.